Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat-sobat yang melihat video saya, ini saya lagi ladang melihat kondisi tebu. Ini ada suket, ada rumput, gajahan di pinggirnya tebu. Ini milik tetangga. Ini sobat-sobat kita lagi lihat di ladang, katanya yang di tengah-tengah itu dimakan tikus. Nanti kita lihat teman-teman. Guys, tebunya saya letek ini, diseset cara begini. Pada ini kita cari yang dimakan tikus. Salah fokus apa? Itu makan tikus besar-besar tumbang. Ini bocok apa itu dimakan tikus ini. Banyak sekali, nanti kita racun tikusnya, kita pasang perangkapnya. Ini kepitingnya, bisa di desa sini namanya yuyu atau kepiting. Nanti kita bakar sedikit-sedikit biar gak dirubung semut, lalu kita pasang di perangkap situ, kita kasih racun tikus supaya tikusnya mampus, biar tikusnya nggak makan tebu lagi. Nah, ini nanti kita belah lalu kita bakar. Ini saya bakar dulu, ini nyala, nanti prosesnya kita lihat. Dibakar dulu biar apinya nyala, lalu ini diginikan, nanti dipasangkan di situ biar dimakan tikus. Kita bakar sedikit-sedikit biar nanti enggak dirubung semut, nanti kita pasang untuk racun tikusnya. Ini teman-teman seperti sate. Ini seperti sate. Nanti kita pasang biar dimakan tikus. Ini cepat-cepat tebunya, wah besar sate ini. Besar-besar ini. Dimakan tikus. Kalau enggak diracuni bahaya ini. Akan habis ini. Teman-teman, kita pasang perangkapnya. Ini teman-teman, kita pasang lagi di sini. Udah. Kita dimakan. Tuh, teman-teman. Begitu teman-teman, kita pasang untuk racun tikusnya. Kasih racun. Oh, ini sangat berbahaya ini teman-teman. Tebunya ini makanya begini teman-teman. Nanti kan lama-lama habis ini tebu. Nah teman-teman, ini untuk berantas hama. Makasih, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk channel saya ini.
Supri 0077. Makasih.